Selamat 18. Oke, okay, sobat Reps Mania Indonesia, balik lagi di channel YouTube Reps bersama gue Alfian Deltoids. Dan kita sekarang hari ini udah ada di event Urban Warrior sesi berapa ini, Pak? Sesi ketiga. Sesi ketiga di tahun 2023. Oke, okay, Pak, bagaimana Pak acara hari ini, Pak? Ya, cukup saya cukup puas dengan antusiasnya ya. Dari pengunjung dan booth serta penonton serta juga peserta ya, cukup puas dengan venue-nya. Juga banyak juga crowd-nya yang antusias. Menurut Pak Yohan, dari event-event Urban Warrior sebelumnya, hari ini ada kemajuan atau masih seperti biasa aja atau gimana, Pak? Jauh sudah ada lebih ada kemajuan karena di tahun sebelumnya kita menghilangkan fitness model. Nah, tahun ini kita adakan lagi, jadi depan kelas, jadi juga lebih menarik minat untuk lebih banyak juga peserta yang datang atau juga penonton yang untuk lebih hadir. Kalau dari kategori 5 kategori. Betul. Total peserta hari ini berapa? 400-an. 400 ya. Wow. Iya. Peserta paling jauh dari mana? Dari Malaysia ya tadi yang kita ada, lihat. Ada Malaysia. Ada 2 orang ya. Oke, Pak, harapan kedepannya, Pak, dengan event hari ini Urban Warrior bakal ada apa lagi nih kira-kira kedepannya? Semoga kedepannya semakin banyak event-event yang lebih meriah, lebih baik dibanding Urban Warrior juga. Jadi kita juga pengen kita sama-sama membangun bisnis di Indonesia supaya ke arah yang lebih baik, dengan tempat yang lebih nyaman, dengan sarana dan prasarana, serta kita juga ingin mengajak supaya agar semua penggerak bisnis ini bisa bersinergi, berkolaborasi seperti hari ini dari berbagai macam brand suplemen, berbagai macam aparel. Jadi kita juga semua bersinergi, berkolaborasi tujuan untuk memajukan fitness Indonesia dan lebih kompak lagi ke depannya. Oke, di samping sebelah kanan kita ada abang dari Melayu, Malaysia ya? Malaysia. Dengan abang siapa? Ammar Afandi. Ammar Afandi. Ini first time you compete in Indonesia? Before this I came here by Karawang. Oh, in Karawang? You got the places? The contest 2019. Wah, cakep bahasa. 2001. Cakep bahasanya oke ya. 2001 untuk Promase. Promase. Tahu event ini dari mana, Abang? Saya tahu daripada media Malaysia. Malaysia. Daripada Misai, Abang Misai. Abang, oh, of course, Abang Misai. And saya follow juga IG Urban. Urban juga ya. So, daripada situ saya decide untuk prepare untuk competition ini. Okay. Nah, dalam masa sama, saya pun tengah prepare untuk Man of Steel untuk IFBB International. This month, right? Ya. Yeah. Malaysia. Okay. How was feel? Feel great. Good experience. Kena lagi semangat. Lagi semangat. Okay. For besoknya nih, ke depan, abang ada plan apa nih for the future? For future, saya punya planning untuk try International Federation lah. Untuk tahu saya punya standard level and lagi sukses dalam bidang. Oke, okay, sobat resmonya, di samping sebelah kiri gua udah ada ini juaranya. Oh, menteri. Model. Mbak di rumah. Iya, Mbak. Alhamdulillah. Kita bersyukur ya. Senang sekaligus memotivasi teman-teman yang lain biar lebih semangat lagi. Nah, dari kan sampean kan sering juara satu nih dengan ya. Juara satunya ini ada yang berbeda atau biasa aja atau sama aja? Kali ini pesertanya itu mayoritas bagus-bagus ya sekarang ya, dengan kemajuan dari tahun ke tahun sekarang tuh lebih bagus, jadi harus lebih ketat lagi. Lebih konsisten lagi. Kiat-kiat ini kan sampean ini kan udah mak-mak nih. Iya. Tetap konsisten badannya mak-mak. Kayak anak muda tuh ya. Gimana tuh, Pak? Dari segi pola makan, dihukum segi pola makan juga sama segi pola latihan juga, pola konsisten latihan. Juga, yang penting itu konsisten. Sama aerobik juga perlu juga ya? Aerobik, perlu kardio. Pokoknya kardio. Kita mah semua. Pokoknya semuanya aerobik, ya. Trampolin. Trampolin. Iya. Tapi nggak yang nungsep ya? Nggak, jangan. Oke, Mbak Wimra, kira-kira nih, apa target kedepannya? Karena ini kan udah sering, udah main di luar ini, juga. Ini, udah target kedepannya kalau bisa itu, kemarin kalau di luar kan
belum bisa mendapat yang terbaik. Paling top 3 sudah top 3 sudah. Kalau bisa yang terbaik. Top 1. Yes. Jadi targetnya harus bisa mendapatkan yang terbaik. Oke, siap-siap. Mudah-mudahan tercapai Mbak Zuru. Amin. Makin lebih inspirasi, lebih banyak ibu-ibu juga, anak-anak muda yang bisa bersemangat untuk Amin. Bikin badan kayak. Iya, siap. Oke. Terima kasih, matur suwun sangat Mbak Firma ya atas waktunya.